Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian para DKSer Indonesia? Gua harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Guys, ini ada satu buah paket lagi nih. Ini datangnya dari, bisa dilihat teman-teman di situ, dari Jaran Jawa Diecast. Ini si Jaran Jawa Diecast ini beliau nih bikin lelang, dan ini lelang perdana yang beliau buat di online, guys. Nah, di IG tentu aja ya. Ini gue ngikut lelangnya dan mau lihat isi paketnya seperti apa. Ini bakal melengkapi koleksi pribadi gue. Seperti biasa, kita bumper dulu dan jangan lupa untuk di subscribe channel RWP. Jangan di skip-skip videonya. Let's go! Oke teman-teman, langsung kita buka aja paketnya. Oke guys, ini isi paketnya, dan seperti yang gue bilang tadi, ini akan melengkapi dari koleksi diecast gue. Dan apa aja itemnya gue sudah agak sedikit lupa ya guys, karena ini paket datangnya di tahun Desember 2020 di bulan Desember. Nah, udah sudah ketahan setahun guys. Jadi ini paket di kamar gue udah ketahan setahun, dikarenakan satu dan lain hal, dan baru bisa gua unboxing. Nah, ini dia isi paketnya. Yang pasti ini bakal menambah koleksi Colfri dari diecast gua, guys. Oke, di sini gua punya beberapa item. Nah, itu ya. Ternyata gua ada 3 item, guys. Oke. Gue di sini punya 3 item. Langsung aja kita buka yang pertama. Ini bisa langsung terlihat ya guys. Ini Porsche 911 GT3 RS. Langsung aja kita buka. Nah, ini dia guys. Ini item yang pasti diserok kalau ketemu sama diecaster di gantungan ya guys. Ini merupakan item ajib banget. Udah pernah gue review juga. Nanti bakal gue taruh linknya di atas sini. Ini T-Fox punyanya anak terkaya ya di Amerika. Dia YouTubers juga, content creator juga. Dan ini beliau punya mobil aslinya. Ini cakep banget guys. Ini gue dapat lagi dari lelangan ini, Porsche 911 GT3 RS. Ini cakep banget. Di tampunya juga ajib, warnanya hitam dove. Di depannya juga ada lampunya terbuat dari mika. Cakep, cakep, cakep. Ini item yang pertama yang gue dapat. Kemudian kita taruh di belakang ya. Item pertama yang ini, item kedua. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Ini datangnya dari Matchbox. Ini Jeep Wrangler Roll Bar. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Dan langsung aja gue buka. Sedah. Ini Jeep bakal gue review tapi nanti teman-teman. Dan bakal gue los juga tapi nanti. Dikarenakan gue akan membuat konten yang mungkin kisi-kisinya agak sedikit surprise lah ya. Ini bakal gue lus tapi nanti teman-teman. Nah, ini cakep banget. Ini Jeep Wrangler Roll Bar. Cakep banget, ada tulisannya di situ. Tuh, ada tampo dari Jurassic Park Jeep. Cakep ya. Gokil-gokil. Di depannya juga detailingnya seperti itu teman-teman. Dan ini lampunya dia lampu. Ini di bagian kaca depannya dia ada pelindungnya lagi teman-teman. Nah, ini karena ini mobil ini digunakan untuk safari ke dalam hutan gitu ya teman-teman. Cakep banget tuh detailnya tuh. Ini bakal, janji bakal gua review, gua lus tapi nanti teman-teman, bukan sekarang, dikarenakan yaitu ntar gua ada konten tertentu. Nanti aja ikutin aja channel RWP, kalian juga ntar bakal nggak penasaran. Oh, ternyata ini tuh. Asik-asik ya. Nah, ini udah ada dua nih. Sudah ada dua item yang gue buka dan kita review. Dan satu lagi gue dapat dari Jalan Jawa. Kita lihat itemnya apa. Nah, ini dia langsung terlihat ya. Di belakang ini ada dari Matchbox.
Ini bisa teman-teman lihat 47 CV AD3100. Ini udah pasti pick up ya. Kalau udah CV ini udah pasti pick up. Langsung aja kita buka. Sedah. Ya. Ini emang item ini gue incer teman-teman. Udah lama banget gue ngincer ini karena di Bandar Lampung gue nggak menemukan ini. Di gantungan mungkin udah raib ya. Karena ini fokusan gue juga, dia pick up, dia 47 CV, AD3100. Ini cakep banget, dia variannya seperti ini teman-teman. Dan tuh, Park Patrol. Ini ada Tampo di sana, National Park, Forest Rangers, US 1130. Cakep banget guys. Ini warnanya dia warna-warna hijau telur asin, tapi lebih muda malah ini guys ya. Nah ini cakep banget, ini item ini bakal menambah koleksi dari item matchbox gua. Karena yang seperti ini kalau gua belum punya double-nya bakal nggak gua lus dulu sementara teman-teman. Nah ini dia teman-temannya tuh ya, cakep cakep cakep. Ini di sini nyelip ada kodok satu sih ya. Ini bakal gua keluarin dan kita masukin si ini, si Chevy ini. Ini yang ada di sini nggak bakal gue lose teman-teman, karena gue belum punya double-annya. Kalau udah punya double-annya pasti gue lose. Ini si kodok kita singkirkan dulu teman-teman. Ya kita masukin yang baru. Nah ini koleksi pickup gue dari matchbox tentu aja ya teman-teman. Jadi kalau yang matchbox ini nggak bakal gue lose dikarenakan kartnya cakep banget guys. Tuh, gambar-gambar cut-nya dia cakep sih kalau menurut gua ya. Jadi gua koleksinya koleksi blister-blister dari si matchbox ini. Nah, ini juga salah satunya ini tuh cakep-cakep tuh. Butterfly Rangers keren. Jadi untuk menambah koleksi pribadi gua, terima kasih si Jaren Jawa. Semoga sukses dengan lelang online-nya, semoga makin rame yang lelang di situ, dan item-itemnya juga keren-keren dan bagus-bagus teman-teman. Nah ini jadi yang sudah gue dapetin total ada 3 ya teman-teman, dan mohon maaf nggak bakal gue lus dulu karena ada emang ada fokusan yang nggak gue lus, dan ini bakal gue lus tapi nanti. Demikian yang sudah menyaksikan video ini secara lengkap tanpa di skip. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport channel AriWP sampai dengan detik ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk di like jika kalian menyukai video ini, dan terus hunting, terus berkarya, terus koleksi diecast yang kalian suka dan bukan yang mereka suka. AriWP cabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diecaster Indonesia. Bye bye guys.